menuju kejayaan. Kalah menang, aku tetap berjuang. Hadapi rintangan dengan jiwa pahlawan. Menuju kemenangan, buktikan di lapangan. Kompetisi kita adu, tunjukkan kemampuanmu. Pertandingan sengit namun sportivitas nomor satu. Menghadapi lawan, tetapkan pertahanan. Menuju kemenangan, buktikan di lapangan.
inilah kita semua. Truk bola voli Indonesia, respect royalty dan victory. Maju Proliga bola voli. Kejayaan, kalah menang, aku tetap berjuang. Hadapi rintangan dengan jiwa pahlawan. Menuju kemenangan, buktikan di lapangan. Kompetisi kita adu, tunjukkan kemampuanmu. Pertandingan sengit namun sportivitas nomor satu. Menghadapi lawan, patahkan pertahanan. Menuju kemenangan, buktikan di lapangan. Ya, selamat malam pemirsa Bolimania di seluruh tanah air. Selamat berjumpa kembali di ajang Proliga 2020 yang saat ini berlangsung di Cetra Arena Bandung, Jawa Barat. Dan kali ini kami ajak Anda untuk menyaksikan pertandingan antara tim putra Jakarta Beni Batena berhadapan dengan Surabaya Bhayangkara Samator. Dalam laga ini, Jakarta Beni menurunkan para pemainnya masing-masing. Sigit Ardian, nomor punggung 3. Nomor punggung 4, Osmani Roberto. Nomor punggung 5, ada Dio Jolvikli sebagai captain. Nomor punggung 7, Osmel Hameljo Duruti. Dan nomor punggung 9, ada Putu Randu. Serta nomor punggung 11, Doni Haryono. Bertindak sebagai libero. Nomor punggung 19, Felek Dani Risan. Tim Jakarta Beni Batena ditangani oleh pelatih Samsul Jais. Didampingi. Dan kali ini Surabaya Bhayangkara Samator turunkan para pemainnya masing-masing. Nomor punggung 2, Yoga Tegar Sujiwa.
Nomor 8, Nizar Zulfikar. Nomor 9, Yuda Mardianta. Nomor 12, Rifan Nurmulki. Nomor 13, Redol Alfonso Gonzalez Toiran. Dan nomor punggung 17, Reni Febrian Samamilang. Sementara bertindak sebagai libero, Henry Ade, nomor punggung 14. Surabaya Bhayangkara Samator ditangani oleh pelatih Ibarsah Janu. Pertandingan dipimpin oleh wasit 1 Agung Purwantono didampingi wasit 2 Indra Mukti. Ya, pada pertemuan di putaran pertama, Jakarta BNI 46 berhasil mengalahkan Surabaya Bhayangkara Samator dengan skor 3-1. 23-25, 25-21, 25-17, dan 25-21. Baik, pertandingan akan segera dimulai. Servis pertama akan dilakukan oleh Reni Febrian Tamamilang dari Surabaya Bhayangkara Samator. Ya, baik, Reni sudah lakukan serve di dalam. Pengamatan tidak akurat tadi servis is lakukan Reni. Dibiarkan saja oleh Sigit Ardian dan Doni Haryono. Hanya saling menatap, kita lihat bagaimana Sigit dan Doni membiarkan bola terjatuh di posisi 5 dari permainan Jakarta BNI 46. 1-0 memimpin Samator, dan kali ini Randy kembali lakukan serve. Terima Sigit, umpan Dio, Doni! Luar biasa! Satu perbaik keras melepaskan Doni Haryono. Lepas tadi dari kawalan para pemain Surabaya Bhayangkara Samator. Berpindah bola satu sama. Dio kali ini kapten dari BNI 46 lakukan sebaik tadi serve. Bola keberuntungan milik Dio Zulfikri. Menyentuh net dan jatuh di area Surabaya Bhayangkara Samator. Sulit tadi untuk dijangkau oleh para pemain Bhayangkara Samator. Bertambah angka 2-1. Kembali Dio lakukan serve. Tersangkut di net. Percobaan kedua lakukan Dio Zulfikri. Berpindah bola. Dua sama. Dan kali ini Yuda Mardiansa. Baik serve-nya, terima tadi Doni. Umpan Dio. Oh, salah penghentian. Iya. Tidak jelas tadi memang. Hendak diberikan kepada siapa tadi umpan oleh Doni. Berikan kepada Osmel ataupun serangan 3 meter untuk Sigit Ardian. Coba dijangkau oleh Sigit namun kesalahan tadi dilakukan oleh Sigit. Dinyatakan tadi oleh wasit Agung Purwantoro. Bertambah angka 3-2 dan kembali Yuda Mardiansa lakukan serve. Baik serve-nya, terima Doni. Dio mengarah kepada Osmel Kamezo. Luar. Masih melebar tadi. Open fight lepaskan Osmel Kamezo Duruti. Pemain asing asal Kuba ini. Masih Yuda lakukan serve ketiga kalinya. 2 poin sudah dihasilkan dari Yuda Mardiansa. Mainnya juga tergabung di timnas Indonesia di SEA Games ini. Doni, Dio, Osmani masih bisa ditahan. Nizar dan kali ini Rifan. Rifan Nurmulki. Naik attack dari posisi satu tadi lakukan Rifan Nurmulki. Gagal tadi dihadang oleh Osmani dan juga Osmel Kamejo. Dua kakak beradik asal Kuba yang memperkuat Jakarta BNI 46 ini. 5-2 kembali Yuda. Doni lewat passingnya. Rifan, Nizar, ada Randy.
Randy Febrian tambah Milan. Konyong-konyong kita lihat bagaimana serangan dari belakang lakukan Randy tambah Milan. Lolos tadi, blok lagi-lagi gagal dilakukan Osmani. Menambah angka 6-2. Kembali 4 poin sudah dihasilkan Yuda Mardiansa. Baik serve-nya, terima tadi Doni. Umpan Dio. Doni kembali. Terima Randy, umpan Nizar. Tipol saja. Masih bisa. Rifan, umpan Nizar. Tipol lagi. Yoga masih bisa. Oh! Lewat tadi umpan Dio untuk Osmani. Namun masih bisa disambar dengan tangan kiri tadi oleh Osmani. Upaya yang baik tadi lakukan Osmani. Gagal tadi diselamatkan oleh Yoga Tegar Sujiwa. 3-6. Berpindah bola dan kali ini Doni Haryono lakukan serve. Terasa di jump serve-nya. Terima Randy. Umpan Nizar. Quick fight Yoga. Lagi-lagi lolos blok dari Osmani. Berpindah bola 7-3. Dan kali ini Nizar Zulfikar, toser dari Surabaya Bayangkara Samator lakukan serve. Baik serve-nya, terima tadi Doni, umpan Dio. Osmani lolos kali ini blok dari Yoga Tegar Sujiwa. Lepas tadi kawalan dari Yoga. Osmani merupakan kakak kandung dari Osmel Kamejo. Dan kali ini Osmani akan lakukan serve. Empat tujuh. Masih tertinggal tiga angka. Osmani lakukan serve. Baik serve-nya terima tadi Randy. Umpan Nizar dan kali ini Rifan. Masih bisa ditahan. Randy selamatkan. Toiron. Osmel, Dio, dari belakang Doni, bisa ditahan Henry, dan kali ini ada Randy. Lagi-lagi Randy tetap bilang, hantam dari belakang. Tangan back attack tadi dari Randy, berpindah bola kembali, 8-4. Unggul sementara Surabaya Bayangkara Samator, technical time out yang pertama di set yang pertama. Faiz Toiran, pemain asing asal Kuba yang sejak musim lalu memperkuat Surabaya Bayangkara Samator, lakukan serve, terima tadi Pelak, umpan Dio, dan kali ini Osmel Kamejo lolos tadi blok dari Yoga, walaupun berhasil dihadang, namun jatuh di area permainan Bayangkara Samator. Keras tadi spike lakukan Osmel Kamejo. 5-8. Berpindah bola, dan kali ini Osmel Kamejo lakukan serve. Baik jump shot-nya. Terima tadi Henry. Nizar mengarah kepada Randy Tamamila. Gagal tadi. Blok yang dilakukan Putu Randu dan juga Dio Julpikri mencoba menghadang. Open spike dari Randy Febrian Tamamila. Andalan Indonesia di timnas SEA Games yang lalu. Yoga lakukan serve. Terima Doni. Umpan Dio. Sigit Ardian. Keluar tadi blok dari Yuda dan juga Rifan Nurmulki. Nah,
69 berpindah bola kembali, masih tertinggal 3 angka Jakarta BNI 46. Kali ini Sigit Ardian. Baik jump shotnya, terima tadi Henry. Nizar, wing baik tadi Yuda. Terlambat tadi, butuh Randu. Mengantisipasi pergerakan dari Yuda Mardiansah. Hanya seorang diri tadi, Randu mencoba mengganggu pergerakan Yuda namun gagal. Berpindah bola kembali 10-6. Rebound, baik tadi shotnya, terima tadi Sigit. Umpan Dio, mengarah kepada Kamejo. Lagi bisa dibaca tadi, back attack dari posisi satu menyisir tadi Osmel, berhasil dimentahkan tadi oleh Randy dan juga Yuda Mardiansa. Serangan back attack tadi dari Osmel, 11-6 memimpin Surabaya Bhayangkara Samator. Time out diminta Jakarta BNI 46. Ya, masih unggul cukup jauh, 5 angka 11-6. Surabaya Bhayangkara Samator di awal set yang pertama ini. Randy, Rifan kembali lakukan. Baik serve-nya terima tadi Sigit. Dio, Randu. Kombinasi kerjasama yang apik tadi. Umpan tarik tadi diberikan Dio Jul Fikri. Disambut dengan baik keras tadi oleh Randu. Berpindah bola kembali 7-11. Putu Randu kali ini. Terima Randy. Umpan Nijar. Ada rebound. Lagi kita saksikan bagaimana aksi rebound Nur Mulki. Serangan dari belakang. Jadi ciri khas rebound Nur Mulki. Nyisir dari posisi satu, gagal tadi diamankan para pemain Jakarta BNI 46, 12-7. Randy Paman bilang, baik jump shotnya, Sigit tadi. Dan kali ini Doni Haryono. Ah, gagal tadi, defense satu tangan dari Rifan. Bali berpindah bola dan kali ini Dio Julfikri, kapten tim Jakarta BNI 46 melakukan serve. Baik serve-nya, terima tadi Randy, umpan Nizar, Toiran, bisa ditahan Pelak. Umpan Dio, Doni Haryono, lolos blok dari Yuda dan juga Nizar. Hasil tadi ditembus oleh Doni Haryono. Menarik memang pertarungan antara kedua tim yang bertabur para pemain nasional. Berlaga di sini, kita saksikan di kubu Jakarta BNI 46, ada Doni Haryono, Sigit Ardian, Putu Randu, dan juga Dio Julfikri sebagai toser. Sementara dari Surabaya Samator, ada Rifan, Randy, Yuda, dan juga ada Nizar Julfikar. Ya, Bali berpindah bola, 13-9, lagi-lagi Rifan Nurpulki menambah angka untuk Bhayangkara Samator dengan serangan dari belakang. Yuda Mardiansah kali ini. Gagal Yuda, terburu-buru. Servis lakukan Yuda Mardiansah. Doni Haryono, terima tadi Randy, umpan Nizar, Randy timpol saja, ah, gagal diselamatkan tadi oleh Dio ataupun juga Osmel Kamejo, terlalu pendek memang, umpan 3 meter yang coba diberikan Nizar untuk Randy, lakukan timpol saja namun sudah cukup untuk membuahkan angka bagi Surabaya Bhayangkara Samator, 14-10, Nizar kali ini.
Baik servenya. Terima tadi Doni. Dio. Osmani. Terlambat tadi. Yoga tegar si jiwa. Serangan cepat tadi lakukan Osmani. Lolos blok dari Yoga. Kembali berpindah bola 11-14. Osmani kali ini. Baik jump serve-nya. Terima tadi Randy. Bisa. Yoga masih bisa. Lewat tadi bolanya. Ada Rifan. Bola pantulan tadi dari Osmel Kamejo. Justru memberikan umpan tanggung buat Rifan. ...15-11 masih memimpin Toiran. Lakukan serve tadi, terima Velek. Umpan Dio. Kutu, masih bisa. Ah, sayang tadi. Upaya penyelamatan yang gagal tadi lakukan Henry. Silih berganti, serangan dilakukan oleh para pemain kedua tim. Yang memang memiliki kualitas. Pemain-pemain nasional. 12-15 dan kali ini Osmel Kamejo Duruti akan lakukan se. Pemain yang tahun lalu juga memperkuat Jakarta BNI 46. Keras jam setnya. Terima tadi Toiran. Nizar. Rifan. Ah, terlalu lemah. Rifan. Coba lakukan placing saja nampaknya tadi. Rifan tidak lakukan. Back attack keras, namun justru tersangkut di net. Memberi angka tambahan kembali untuk Jakarta BNI 46. 13-15. Kembali Osmel Kamejo lakukan serve. Cobaan kedua lakukan. Tersangkut di net. 16-13. Memimpin Surabaya Bhayangkara Samator. Di set yang pertama ini. Technical time out yang kedua. Di set yang ke pertama. Iya, Dek. Transfer ke BNI. Di sini mana ada abang atuh, Dek? Buka tabungan digital BNI aja. Bisa langsung transaksi. Halo, pulsa? Mana ada jual pulsa di sini? Buka tabungan digital BNI aja. Bisa langsung isi pulsa. Lagian kok bisa sih lupa bawa jaket? Buka tabungan digital BNI aja. Bisa langsung belanja online. Oke. Buka tabungan lebih seru. Sabtros. Dan BNI. Memimpin masih 3 angka Surabaya Bhayangkara Samator di set yang pertama ini. Dan kali ini Yoga Tegar Sujiwa lakukan serve. Baik serve-nya, terima tadi Doni. Umpan Dio. Tipe lakukan Dio. Berhasil mengecoh para pemain Surabaya Bhayangkara Samator. ...14-16. Berpindah bola dan kali ini Sigit Ardian. Ancang-ancang lakukan serve. Keras tadi jump shot-nya. Terima Randy. Balik pada Randy. Nikal touch out yang baik tadi lakukan Randy Febrian Tamamilang. Mengenai blok dari Dio Julpikri dan terpental keluar tadi blok dari Dio. 17-14. Rifan. Keras tadi jump shot-nya. Terima Pela. Sigit. Doni Haryono. Hasil lihat dadang. Dan kali ini Dio. Doni Haryono. Ya. Gagal tadi. Upaya penyelamatan yang coba dilakukan.
Elek dan Iristan. Libero Jakarta BNI Batanam ini. ...18-14 masih Rifan Nurmulki lakukan serve. Keluar. Keras namun jatuh di luar area pertandingan. Jansop tadi lakukan Rifan Nurmulki. Berpindah bola kembali 15-18. Masih tertinggal 3 angka BNI 46 dan kali ini Putu Randu lakukan serve. Henry, umpan Nizar, ada Rifan. Terima tadi Sigit, umpan Dio dari belakang Sigit. Lepas tadi, kawalan dilakukan Yuda Mardiansyah. Serangan 3 meter tadi lakukan Sigit Ardian. Menghujam telak di area tengah permainan Surabaya Bhayangkara Samator. Kembali Putu Randu lakukan serve. 16-18. Yuda, Nizar. Randy Tamamilang tidak lakukan spike. Dipol saja tadi lakukan. Randy melewati blok dari Dio Julfikri. Jatuh di area tengah permainan Jakarta BNI 46. 19-16, berpindah bola, Randy Tamamilang. Baik tepnya, terima tadi Sigit. Dio, Doni Haryono. Lagi-lagi, Yuda Mardiansyah gagal. Hadang, open spike yang dilakukan Doni Haryono. Dio Julfikri kali ini lakukan serve. Baik serve-nya. Randy, Nizar, lalu pendek umpannya. Coba ditekan tadi oleh Rifan. Layang tadi. Ya. Beri sinyal tadi Rifan. Kurang tinggi tadi umpannya. Coba dipaksakan tadi oleh Rifan. Namun hasilnya memang keluar tadi. Back attack lakukan Rifan Nurmulki. Kian mendekat. 18-19, satu angka tertinggal masih. Dio, Henry, Randy, Rifan, bisa ditahan Dio. Osmani, dan kali ini Osmel Kamejo. Kerjasama yang apik kedua kakak beradik ini. Osmani, berikan umpan untuk sang adik tadi. Walaupun berhasil diblok tadi oleh Yuda, namun keluar tadi blok yang dilakukan Yuda. Berhasil disamakan, 19 sama. Kembali Dio lakukan serve. Baik serve-nya, terima tadi Randy. Umpan Nizar, alini rebound. Fokus pada satu arah, kita lihat bagaimana serangan yang dilakukan. Surabaya Bhayangkara Samator terus diumpankan ke posisi satu. Menyerang dari belakang. Tadi ada Rifan Nurmulki. 20-19. Yuda kali ini. Terima Doni. Umpan Dio. Osmani. Tidak terjaga dengan baik oleh Yoga Tegar Sejiwa. Serangan cepat tadi lakukan Osmani. Walaupun agak renggang tadi umpan diberikan, namun masih bisa diolah dengan baik tadi Olesmani. 20 sama. Doni kali ini. Baik jump shot-nya. Terima tadi Toiran. Osmel Kamejo. Ya. Coba dihadang tadi oleh Osmel Kamejo, namun mengenai root tadi. Ya. Wasit, kita lihat bagaimana upaya Osmel Kamejo. Namun Osmel nampaknya melihat bola berada posisi di luar root.
Ya, poin untuk Surabaya Bhayangkara Samator. Nizar, Rifat, masih bisa diadang. Selamat Kang Osmel, free ball. Henry, Nizar, kembali Rifat, bisa diadang. Dan kali ini ada Osmel Kamejo. Nizar, Yuda, kembali Rifat. Oh! Terbaca dengan baik tadi oleh Osmani. Dua kali tadi serangan dilakukan Ripa Nurmulki. Bergeser ke posisi dua dari posisi semula posisi empat Ripa. Namun masih berhasil tadi ditahan oleh para pemain Jakarta Benny Batenam. Namun akhirnya berhasil tadi dihadang oleh Osmani. Upaya ketiga dari Ripa. 21 sama. Osmani kali ini. Keras tadi jump-jumpnya. Terima Henry. Umpan Nizar. Oh! Yoga. Wing spike lakukan Yoga. Cepat tadi wing spike dari Yoga. Gagal diantisipasi oleh Osmani. ...22-21 pergantian pemain Galih Bayu Saputra masuk. Gantikan Toiran. Unggul satu angka. Bhayangkara Samator. Baik serve-nya. Terima tadi Doni. Dio. Dan kali ini Sigit Ardian. Lolos blok tadi. Rifan. Dan juga Yoga Tegar Sijiwa. Kembali imbang kedudukan 22 sama. Toiran kembali masuk arena pertandingan gantikan Galih Bayu Saputra dan kali ini Osmel Kamejo Duruti lakukan serve. Keras tadi jump shotnya. Terima tadi Randy. Umpan Nizar mengarah kembali pada Randy. Berhasil tadi dihadang oleh Utur Randu. Juga Dio Julfikri. Pantpaik lakukan Randy Tamamilang. 23-22. Unggul satu angka Jakarta Benny Patenam. Time out diminta Ibarsa pelatih dari Surabaya Bhayangkara Samator. Baik, kembali pertarungan berlanjut 23-22. Unggul satu angka Jakarta Benny Patenam. Pergantian pemain Dio Julfikri tarik keluar. Masuk Kadek Juliadi. Pergantian toser lakukan Jakarta Benny Patenam. Dua angka lagi dibutuhkan Benny Patenam untuk menangkan set pertama ini. Kita nantikan upaya kedua lakukan Osmel Kamejo Duruti. Baik tadi jump shotnya. Kali ini Randy. Bisa selamatkan Doni. Kadek. Sigit Ardian. Oh keluar. Ya menyentuh net. Open spike lakukan Sigit Ardian. Namun terpental keluar tadi. Lalu panjang pula memang tadi umpan yang disorongkan Kadek untuk Sigit. Jika tidak sempurna tadi open spike dilepaskan oleh Sigit Ardian. Kembali masuk arena pertandingan Dio Julfikri gantikan Kadek Juliadi. 23 sama dan kali ini Yoga Tegar Sujiwa lakukan serve. Baik serve-nya terima tadi Pelek. Umpan Dio dan kali ini Doni Haryono. Ah gagal. Yoga. Salah pengertian nampaknya dengan Nizar Zulfikar.
sempat menyentuh net sehingga berubah arah pula tadi. Back attack dilakukan Doni Haryono, 24-23. Satu poin yang menentukan. Mampukah dituntaskan oleh Sigit Ardian atau akan terjadi jus? Kita nantikan pemirsa. Ancang-ancang lakukan serve Sigit Ardian. Baik jump serve-nya. Terima tadi Toiran. Umpan Nizar. Randy. Masih bisa diserve. Oh, keluar. Ya, walaupun berhasil diblok. Ya. Blok tadi dari Dio Julfikri. Nampaknya mengalami sedikit masalah pula Dio Julfikri. Telah melakukan blok tadi. 24 sama. Ya, mengalami cedera pada tangan kiri dari Doni, apa tuh Dio Julfikri. Cukup merugikan tentunya pemirsa ketika Dio Julfikri, Tosar yang tentunya menjadi motor permainan dari Jakarta BNI46, harus mengalami gangguan. Kita nantikan mampukah Dio akan terus lanjutkan pertandingan. Keras memang tadi open fight lakukan Randy Tamamilang. Perkenaan yang tidak tepat memang pada saat lakukan blok tadi. Dio Julfikri. Nampaknya ibu jari atau jempol kiri tangan dari Dio mengalami cedera. Ya. 24 sama. Ya, nampaknya masih meminta perawatan sejenak. Kubu Jakarta BNI46. Meminta pertimbangan kepada Dewan Hakim. Wasit kedua tadi. Ya, masih terus didiskusikan Indra Mukti. Wasit kedua. Nampaknya Jakarta BNI46 masih tetap ingin mempertahankan Dio Julfikri dengan meminta rehat untuk perawatan. Walaupun masih memiliki toster cadangan ada Kadek Juliadi. Ya. Ya, sepertinya sulit untuk bisa memaksakan Dio Julfikri untuk bisa tetap melanjutkan pertandingan. Kita lihat bagaimana momen ketika Dio Julfikri terkena pukulan keras tadi memang open spike lakukan Randy Tamamilang. Perkenaan yang tidak tepat tadi mengenai ibu jari dari Dio Julfikri. Hingga mengalami cedera dan akhirnya nampaknya posisi Dio digantikan oleh Kadek Juliadi. Toser kedua dari Jakarta BNI46 yang sudah masuki arena pertandingan. Ya, pertandingan akan kembali berlanjut. Dengan menggunakan toser baru tentunya, tarik keluar Dio Julfikri, kapten sekaligus toser dari Jakarta BNI46. Dan masuk Kadek Juliadi.
24 sama. Rifa Nurmulki kali ini. Baik Johnson. Oh, keluar. Jumpsuit yang tidak akurat tadi dari Rifan dalam poin-poin genting. Justru kesalahan tadi dilakukan Rifan memberikan kesempatan set point kedua untuk Jakarta BNI 46, 25-24. Kita nantikan mampukah dituntaskan oleh Putu Randu atau sebaliknya akan terjadi kembali Jus. Ya, Randu lakukan serve 25-24. Terima tadi Yuda dan kali ini ready keluar blok dari Kadek Juliadi. Walaupun coba dihadang oleh Randy Tamal apun Kadek tadi. Namun gagal tadi upaya Kadek menghadang open spike keras dari Randy Febrian Tamamilang. Kembali terjadi Jus. 25 sama. Randy Tamamilang. Baik serve-nya, terima tadi Doni. Umpan Kadek, Osmani lagi-lagi terlambat tadi antisipasi dari Toiran dan juga Yuda Mardiansyah. Sudah lebih dulu menghujam, serangan cepat lakukan Osmani. 26-25, Kadek lakukan serve, terima tadi Henry, Nizar, Rifan, lagi. Rifan Nurmulki jadi senjata andalan dengan serangan dari belakang. Ciri khas Rifan nyisir tadi dari posisi satu. Gagal tadi diamankan oleh Vela Kristan. Kembali terjadi Jus, 26 sama. Yuda Mardiansyah. Baik tadi serve-nya. Vela, Kadek, Doni bisa ditahan Randy. Umpan Nijar mengarah kepada Rifan lagi. Bisa ditahan Yuda. Rifan dan kali ini Primol Toiran. Osmani, Kadek, Osmani masih bisa ditamankan. Yuda, oh. Kesalahan nampaknya dilakukan pemain Jakarta BNI 46. Meniup peluit tadi. Iya. Menyentuh net nampaknya tadi badan dari Osmani terlihat oleh wasit kedua Indra Mukti. Set point untuk Surabaya Bhayangkara Samator 27-26. Yuda kembali lakukan serve, terima tadi Pelak. Umpan Kadek mengarah pada Osmar Kamejo, keluar. 28-26. Akhirnya set yang pertama ini dimenangkan oleh Surabaya Bhayangkara Samator. Dengan demikian unggul 1-0 sementara Surabaya Bhayangkara Samator. Kita nantikan lanjutan pertandingan di set yang kedua setelah pesan-pesan berikut ini.
satulah kita semua. Truk bola voli Indonesia, respect royalty dan victory. Maju Pro Liga bola voli. Baik, permisa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan ajang Proliga 2020 yang saat ini berlangsung di Cetra Arena Bandung, Jawa Barat. Penuh sesak para penonton yang hadir di Cetra Arena. Bahkan para penonton yang tidak memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke arena pun masih bisa menikmati pertandingan dengan layar lebar di luar Cetra Arena. Untuk menyaksikan laga bergengsi antara Surabaya Bhayangkara Samator berhadapan dengan Jakarta BNI 46. Unggul tadi di set yang pertama, Surabaya Bhayangkara Samator dengan skor 28-26. Baik, pertandingan set kedua akan segera dimulai. Jakarta BNI 46 lakukan servis pertama, lakukan Kadek Yuliadi. Terima tadi Randy, umpan Nizar, Rifan langsung menghujam tadi, serangan dilakukan Rifan Nurmulki. Lepas tadi blok dari Doni Haryono, berpindah bola sekaligus membuka angka pertama untuk Surabaya Bhayangkara Samator. 1-0, Yoga Tegar Sujiwa lakukan serve. Baik, sayang sekali tersangkut di net. Lalu lemah tadi, servis lakukan Yoga Tegar Sijiwa. Satu sama, berpindah bola. Doni Haryono kali ini. Keluar, juga gagal Doni Haryono. Jump shot keras lakukan Doni namun masih belum menemui sasaran. Berpindah bola kembali. 2-1. Rifan kali ini. Juga gagal. Tiga pemain sudah gagal lakukan shot. Tadi Yoga. Rifan juga gagal. Mentara dari kubu Jakarta BNI 46. Doni Haryono juga gagal lakukan shot. 2-2. Berpindah bola kembali. Osmani, Roberto kali ini lakukan serve. Juga gagal, empat pemain sama-sama gagal lakukan servis dengan baik. Sama-sama kehilangan dua angka. Sekaligus sama-sama mendapatkan dua angka dari lawan. 3-2, Randy Tamamila. Terima tadi Sigit, Kadek, tutup. Masih bisa diselamatkan, Henry dan kali ini, Rifan, gagal tadi, blok dari Sigit, begitu pulang, pemain-pemain di belakang tadi dari Jakarta BNI 46, ada Doni dan juga Kadek, gagal tadi menahan, serangan lakukan Rifan Nurmulki, 4-2 kembali, Randy Febrian Tamamilang lakukan serve. Ya, juga gagal. Percobaan kedua lakukan Randy Tamamilang. Sudah 3 poin kehilangan Surabaya Bhayangkara Samator akibat kesalahan dalam melakukan servis.
Berpindah bola 3-4. Ahmad Faisal, main yang baru masuk, lakukan serve. Nizar, baik tadi. Yura Mardiansa. Lima tiga, mimpin dua angka. Bayangkara Samator. Yuda, kembali lakukan serve. Terima Sigit. Kadek, ngarah kembali pada Sigit. Gagal. Baik lakukan Sigit. Mampu dihadang tadi oleh Yoga Tekar Sijiwa. Timing blok yang tepat. Dua blok tadi menghadang. Toiran dan juga Yoga. 6-3. Kembali Yuda lakukan serve. Baik serve-nya. Terima tadi Doni. Kadek dari belakang Doni. Keras tadi. Serangan dari belakang lakukan Doni Haryono. Lost block. Sudah turun tadi blok dari Yoga. 4-6 berpindah bola. Sigit Ardian. Keras tadi jump shot-nya. Terima Randy. Umpan Nizar. Rifan. Gagal Randu. Walaupun berhasil di blok namun jatuh di area permainan Jakarta BNI 46. Blok yang dilakukan Putu Randu. Tujuh empat. Nizar, Zulfikar kali ini. Baik serve-nya. Terima tadi Sigit. Ya, umpan yang tidak akurat tadi dari Kadek Juliadi. Masuk tadi umpannya. Tidak disia-siakan pemain Surabaya Bayangkara Samator untuk menambah angka 8-4. Mimpin. Surabaya Bayangkara Samator. Iya, Dek. Transfer ke BNI. Di sini mana ada abang atuh, Dek? Buka tabungan digital BNI aja. Bisa langsung transaksi. Halo, pulsa? Mana ada jual pulsa di sini? Buka tabungan digital BNI aja. Bisa langsung isi pulsa. Lagian kok bisa sih lupa bawa jaket? Buka tabungan digital BNI aja. Bisa langsung belanja online. Oke. Buka tabungan lebih seru. Samtros. Dan BNI. Tadi Sigit Ahmad Faisal masih bisa ditahan dan kali ini Rifan Randu Kadek kembali Ahmad Faisal dua kali serangan dari belakang lakukan Faisal akhirnya berhasil main yang baru masuk di set ketiga menggantikan Osmel Kamejon. Ahmad Faisal. Randu kali ini 5-8. Henry Nizar. Ratani Rifan Nurmulki. Hujan keras. Baik tadi dari Rifan tidak terkawal dengan baik tadi oleh Kadek Juliadi. 9-5. Khairan. Lima tadi Sigit. Osmani masih bisa ditahan. Kadek. Ahmad Faisal berhasil. Nembus blok dari Randy Tamamilang dan juga Yoga Tegar Sejiwang. 6-9. Kadek. Terima tadi Randy, umpan Nizar, kembali kepada Randy, keluar
Kurang tinggi nampaknya tadi sinyal yang diberikan Randy. Bentur net namun jatuh terpental ke luar area pertandingan. Berikan angka tambahan 7-9. Kembali Kadek lakukan. Terima tadi Randy. Umpan Nizar. Kembali pada Randy. Lagi. Dan kali ini berhasil dihadang oleh Ahmad Faisal. Delapan-sembilan. Masih Kadek Yulyadi. Khairan. Nizar. Randy. Masih berhasil ditahan. Free ball velg. Henry. Umpan Nizar. Ada rebound. Bisa ditahan Doni. Henry. Nizar. Quick back. Akhirnya Yoga Tegar Sujiwa. Hasil. Tembus pertahanan Jakarta Bandy Batenam dengan serangan cepatnya tadi. Puluh delapan, berpindah bola dan kali ini Yoga lakukan serve. Terima Sigit, Kadek, Ahmad Faisal. Terus menjadi target, kita lihat bagaimana Ahmad Faisal disuplai umpan-umpan tadi oleh Kadek Yulyadi. Pemain yang baru masuk di set yang ketiga ini. Cukup produktif, hasilkan poin bagi Jakarta Bandy 46. 9-10. Doni kali ini. Ras jam sepnya, terima Toiran. Nizar. Randy. Oh, keluar. Menghindar tadi. Velg Kristan. Pengamatan yang baik tadi dari Velg. Dilepas saja. Open spike lakukan Randy Tamamilang. Sepuluh sama. Doni Haryono. Baik keras tadi, terima Toiran. Nizar. Randy, lagi-lagi berhasil dihadang oleh Osmani. Timing block yang tepat lakukan Osmani. Hadang, open spike lakukan Randy. Terbaca dengan baik tadi alur serangan yang dilakukan para pemain Surabaya Bhayangkara Samator. Mengarah ke posisi 4 terus, umpan dari Nizar. Padahal di posisi 2 ada Rifan Nurmulki. Ya, Nizar dan kali ini Rifan. Baik tadi bisa ditahan Velg. Keluar. Gagal tadi upaya Velg. Walaupun cukup baik namun masih jatuh di luar. Area pertandingan. Defense yang dilakukan oleh Velg. Dani Ristan. Libero dari Jakarta Bandy 46 ini. Sebelah sama. Rifan lakukan. Terima tadi Doni. Umpan Kadek. Ahmad Faisal. Lagi-lagi. Rasa di open fight lakukan Ahmad Faisal. Gagal dihadang oleh Randy Tamamilang. Keluar tadi bloknya. Dua belas sama. Osmani. Baik jump shotnya. Terima Toiran. Nizar. Rifan. Tipol saja. Selamatkan Osmani. Kadek dan kali ini. Doni Haryono. Bisa ditahan Henry. Umpan Nizar. Randy. Timing block yang tepat tadi, lakukan Utur Randu. Hasil tadi juga Ahmad Faisal mampu meredam serangan tadi lakukan Randy Tamamilang. 13-11 berbalik memimpin Jakarta Bandy 46. Osmani Roberto. Baik jump shotnya, terima tadi Randy. Panizar, Yuda Mardianta. Dengan gaya berputar kiri kasteri, Yuda Mardianta mampu melakukan serangan tadi. Serangan cepat menyulitkan para pemain Jakarta Bandy 46. Dua belas, tiga belas, Randy Tamamilang. Sigit, Kadek, Sigit Ardian. Tadi blok dari Nizar dan juga Yuda.
14-12. Ahmad Faisal. Lalu jauh tadi jump shot lakukan Ahmad Faisal. Ya, 13-14. Yuda Mardiansah kali ini. Baik sebenarnya. Sigit. Kadek. Putur Randu. Lolos blok dari Yoga Tegar Sujiwa. Selamat tadi Yoga mengantisipasi pergerakan dari Gi Putur Randu. Wiker dari Jakarta BNI 46 ini. ...15-13. Sigit Ardian. Juga keluar Sigit Ardian. Dua poin hilang baru saja beruntun. Tadi Ahmad Faisal disusul baru saja Sigit Ardian. Gagal pula lakukan jump shot dengan sempurna. Berpindah bola kembali 14-15. Nijar Zulfikar kali ini. Terima pelak. Kadek. Ipo lakukan. Randu. Berhasil lagi-lagi mengecoh Yoga Tegar Sujiwa. 16-14. Mimpin dua angka Jakarta BNI 46. Technical tap out yang kedua di set yang kedua. Baik pemirsa, kembali kita saksikan lanjutan pertandingan 16-14, masih memimpin dua angka Jakarta BNI 46 di set yang kedua ini setelah set pertama tadi kalah 26-28. Putu Randu kali ini akan lakukan serve. Terima Toiran, Nizar, Rifan, oh luar biasa. Gagal tadi Osmani dan juga Kadek Juliadi. Coba menghadang. Open baik lakukan Rifan Nurmulki. ...15-16. Gantian pemain masuk Galih Bayu Saputra. Keluar tadi Toiran. Osmani bisa ditahan Nizar. Ya. Sia-sia tadi upaya penyelamatan lakukan Nizar Zulfikar. ...17-15, Kadek lakukan se. Terima tadi kali, Nizar, Randy Tamamila. Gagal tadi. Defense lakukan Najib, libero Jakarta BNI 46. ...16-17, Yoga kali ini. Pelek, Kadek, Ahmad Faisal. Keras tadi, open fight dari Ahmad Faisal, namun membentur tembok tadi. Blok rapat dari Rifan dan juga Yuda Mardiansah mampu meredam. Baik lakukan Ahmad Faisal. 17 sama. Bali Yoga. Terima tadi Doni dan kali ini
Digit Ardian. Juga gagal. Digit Ardian. Hasil dimentahkan tadi oleh Yuda Ardianta. Back attack dilakukan oleh Sigit Ardian. Balik unggul, 18-17. Yoga kembali lakukan set. Terima tadi pelak. Kadek, Osmani. Kali ini berhasil Osmani. Serangan cepatnya. Belokan saja tadi Osmani. Menghindar dari blok yang dilakukan oleh Yuda Mardiansa. 18 sama. Doni Haryono. Rasjan subnya. Masih bisa ditahan. Rifan. Dan kali ini Ahmad Faisal. Lagi-lagi Ahmad Faisal berhasil menembus blok Yuda dan juga Randy Tamamilang. ...19-18... kembali Doni Haryono memimpin, balik satu angka Jakarta BNI 46. Baik tadi Upanizar, Randy Tamamilang akhirnya berhasil tadi menembus blok dari Osmani. Ya, berpindah bola kembali. 19 sama. Rifan Nurmulki. Baik jump shotnya. Terima tadi Sigit. Helak. Umpankan kepada Sigit kembali. Tipol saja lakukan. Baik tadi. Taktik yang dilakukan Sigit Ardian. Tidak lakukan baik keras. Namun lakukan tipol. Berhasil tadi melewati blok Nizar dan juga Yuda. Walaupun coba selamatkan oleh Gali dan juga Pelek, namun gagal tadi upaya Henry Ade, libero dari Surabaya Bayangkara Samator. 20-19, Osmani, terima tadi Henry, Nizar, Yuda. Kalah tadi antisipasi dari Randu. Satu umpan tarik yang baik tadi lakukan Nizar, mengarah pada Yuda Mardiansa. 20 sama. Randy Tamamilang. Baik dan cepatnya. Terima tadi Sigit. Umpan Kadek. Balik pada Sigit Ardian. Di dalam. Lolos tadi blok dari para pemain Surabaya Bayangkara Samator. Yuda dan juga Nizar. ...21 sama. Ahmad Faisal. Terima tadi Randy. Keluar. Untuk quick spike lakukan Yuda Mardiansa. Coba diputar tadi oleh Yuda, namun justru jatuh di luar area pertandingan. Serangan cepat tadi lakukan Yuda. 22-20, unggul 2 angka Jakarta BNI 46. Ya, dari hasil putaran pertama dan kedua yang telah berlangsung, sementara ini Jakarta BNI 46 memang memimpin di puncak klasemen. Dari total 7 laga yang sebelumnya sudah dimainkan, mereka mencatat 6 kali menang dan 1 kali kalah. Sementara di tempat kedua ditempati oleh Jakarta Pertamina Energi. Dari 8 kali bermain, 6 kali menang, 2 kali kalah. Sementara Surabaya Bayangkara Samator berada di peringkat ketiga. 7 kali main, 5 kali menang, dan 2 kali kalah. Andaikan laga ini dimenangkan oleh Surabaya Bayangkara Samator, maka tiket ke putaran keempat pastikan akan menjadi milik Surabaya Bayangkara Samator. Sementara BNI, Jakarta BNI dan Jakarta Pertamina Energi relatif sudah aman untuk bisa tampil di putaran 4 besar. Tinggal 2 tempat tersisa nanti akan diperebutkan. Masih ada Palembang Bang Sumsel Bubble dan juga ada Lamongan Sadang MHS. Baik pemirsa, pertandingan berlanjut 21-22. Yuda Mardiansa lakukan serve.
Terima tadi Doni. Kadek Yuliadi mengarah kepada Sigit Ardian. Bisa ditahan tadi Yuda. Umpan Nizar. Ada Ripan. Berhasil tahan Doni. Dan kali ini Sigit Ardian. Ahmad Faisal. Dan kali ini Doni. Timo lakukan. Masih bisa. Ya. Apa yang terjadi nampaknya? Sepertinya tadi ada kesalahan saat lakukan landing tadi. Doni Haryono, kita saksikan saat lakukan back attack ataupun lakukan serangan tadi, sempat menyeberang ke area permainan dari Surabaya Bhayangkara Samator. Ya. Tim out, time out diminta Jakarta Bayi 46. Ya. Time out diminta Jakarta Bayi 46. 22 sama kedudukan saat ini. Ya, bukan masalah berarti nampaknya Doni Haryono, walaupun sempat tadi mengalami masalah saat lakukan landing tadi, usai lakukan serangan 3 meter tadi. Masih tetap bisa lanjutkan pertandingan. 22 sama kedudukan saat ini. Ya, ditarik keluar. Nizar Julfikar. Masuk Lukas Allen. Tosser kedua dari Surabaya Bhayangkara Samator. Yuda Mardiansa kembali lakukan serve. Baik serve-nya, terima tadi Doni. Kadek, hasil tadi diblok oleh Yoga. Baik lakukan randu namun keluar tadi. Blok yang dilakukan Yuda Mardiansa ataupun Yoga Tegar Sujiwa tadi. Mengenai blok dari Yoga tadi. Namun jatuh di luar area pertandingan. 23-22. Sigit Ardian. Terima tadi kali. Kali. Oh, gagal tadi. Salah pengertian nampaknya antara Nizar dan kali Bayu Saputra. Panggung memang tadi umpan sisa yang coba diberikan untuk kali. Lalu rapat. Maksud hati nampaknya mainkan strategi tadi. Gagal 24-22. Set point Jakarta Bayi 46. Sigit Ardian kembali lakukan serve. Keluar, sayang sekali Sigit. Memberikan kesempatan Surabaya Bhayangkara Samator mengejar ketinggalan 23-24. Nizar Julfikar kali ini. Juga gagal. Nizar akhirnya set kedua ini jadi milik Jakarta Bayi 46, berakhir dengan skor 25-23. Dengan kemenangan ini maka kedudukan imbang sementara satu sama. Baik pemirsa, kita saksikan lanjutan pertandingan set yang ketiga setelah pesan-pesan berikut ini.
kejayaan. Kalah menang, aku tetap berjuang. Hadapi rintangan dengan jiwa pahlawan. Menuju kemenangan, buktikan di lapangan. Kompetisi kita adu, tunjukkan kemampuanmu. Pertandingan sengit namun sportivitas nomor satu. Menghadapi lawan, patkan pertahanan. Menuju kemenangan, buktikan di lapangan. Ya, pemirsa baik, kembali kita akan saksikan lanjutan pertandingan antara tim putra Surabaya Bhayangkara Samator berhadapan dengan Jakarta BNI 46, kedudukan imbang satu sama. Set pertama tadi unggul Surabaya Bhayangkara Samator 28-26 dan set yang kedua dimenangkan Jakarta BNI 46 25-23. Ya, pertandingan sudah dimulai dan baru saja Osmani lakukan quick fight, masih bisa ditahan. Galih. Rifan, free ball.
Dan kali ini Sigit Ardian. Rifan. Yoga. Manfaatkan bola liar di atas net tadi. Tidak ada blok yang mengganggu. Yoga Tegar Sujiwa. Buka angka pertama bagi Surabaya Bhayangkara Samator 1-0. Bayu kembali lakukan serve. Lalu kuat tadi jump serve lakukan Bayu. Berpindah bola satu sama. Kadek Juliadi. Terima tadi Henry. Nizar. Rifa Nurmulki. Masih bisa diselamatkan. Bayu. Nizar. Rifan lagi. Berhasil di blok tadi. Doni Haryono. Dan juga Usmani. Mampu mengadang. Baik lakukan Rifan. Terlalu rapat memang umpan yang disorongkan untuk Rifan. Sehingga mudah tadi diantisipasi oleh Doni dan juga Usmani. 2-1. Kadek kembali lakukan ser. Lewat tadi passingnya. Namun masih bisa diolah. Bayu. Nizar. Rifan. Lakukan pass ball saja. Naik tangan dari Doni Haryono. Dua sama. Yoga. Pelek. Kadek. Osmani. Timing block yang tepat tadi lakukan. Yuda Mardianta. Mampu menghadang. Serangan cepat yang lakukan Osmani. Kembali angka bertambah untuk Surabaya Bhayangkara Samator. 3-2. Kali ini lepas dari kawalan Yuda Mardianta. Cobaan kedua akhirnya berhasil lakukan Osmani. Lolos tadi blok dari Yuda. 3-3. Doni Haryono. Kerasa di jump shotnya. Terima tadi Bayu. Rifan. Ngarah pada Randy. Berhasil. Randy Tamamilang menembus blok dari Ahmad Faisal dan juga Usmani. Empat tiga. Mimpin satu angka Surabaya Bhayangkara Samator. Rifan kali ini. Keras tadi jump shotnya. Terima tadi Pelek. Doni. Sigit Ardian. Lalu panjang tadi. Open fight lepaskan Sigit Ardian. Jauh meninggalkan arena pertandingan. Lima tiga. Rifan. Baik jump shotnya. Terima tadi Doni. Kadek. Ahmad Faisal. Hasil menembus blok dari Randy Febrian Tamamilang. Spike dari Ahmad Faisal, pemain yang tetap dipertahankan sejak set ketiga tadi. Menggantikan posisi Osmel Kamejo Duriti. Empat lima. Osmani Roberto. Baik tadi jump shotnya. Terima Bayu. Nizar. Yuda. Gagal tadi Doni. Antisipasi serangan cepat lakukan Yuda Mardianta. Enam empat. Randy Tamamilang. Terima Sigit. Kadek. Sigit Ardian. Menghujam telak. Gagal tadi Nizar Zulfikar. Mencoba menghadang. Baik lakukan Sigit Ardian. Lima enam. Ahmad Faisal. Baik tadi jump shotnya. Terima Henry. Nizar. Rifan.
sulit memang. Kadang serangan dari belakang lakukan Rifan. Walaupun coba di blok tadi namun terlambat antisipasi lakukan Kadek Juliadik. Yuda Mardiansa 75 memimpin. Sigit Kadek tipe langsung lakukan Kadek Juliadik. Tujuh. Berpindah bola Sigit Ardian kali ini. Keras tadi jump shotnya. Nizar. Bayu. Keluar. Blok yang dilakukan Kadek Juliadi. 8-6 memimpin Surabaya Bhayangkara Samator. Technical time out yang pertama di set yang ketiga. Iya dek, transfer ke BNI. Di sini mana ada abang atuh dek? Buka tabungan digital BNI aja, bisa langsung transaksi. Halo, pulsa? Mana ada jual pulsa di sini? Buka tabungan digital BNI aja, bisa langsung isi pulsa. Lagian kok bisa sih lupa bawa jaket? Buka tabungan digital BNI aja, bisa langsung belanja online. Oke. Buka tabungan lebih seru. Santros. Dan BNI. 6 memimpin masih Surabaya Bhayangkara Samator di set yang ketiga ini. Dan Nizar Zulfikar kali ini ancang-ancang lakukan serve. Baik serve-nya terima tadi Sigit. Kadek, Faisal bisa ditahan dan kali ini free ball. Henry, Bayu, oh gagal tadi upaya tahanan yang dilakukan para pemain Jakarta BNI 46 menahan. Kurang tadi yang dilakukan oleh Galih Bayu Saputra. Tidak sempurna tadi defense dari Vela Kristan. Masih Nizar Zulfikar lakukan serve. 9-6. Baik serve-nya terima tadi Sigit. Adek. Tipol saja tadi Bayu dan kali ini Bayu. Keluar. Blok lakukan Randu. Kembali angka bertambah untuk Surabaya Bhayangkara Samator 10-6. Nizar Zulfikar kembali lakukan serve. Velek, Kadek, Doni Haryono akhirnya berhasil menembus blok dari Rifan dan juga Yoga Tegar Sujiwa. Tujuh sepuluh, berpindah bola Randu kali ini. Keras tadi jump shotnya. Osmani, Juliadi, Osmani keluar. Respike lakukan Osmani. Masih jauh dari sasaran tadi. Menangan lakukan Osmani, berpindah bola. 11-7. Galih Bayu Saputra. Baik jump shotnya terima tadi Sigit. Kadek. Doni Haryono. Baik tadi umpan berikan Kadek Juliadi. Olah dengan baik kita saksikan bagaimana Doni Haryono mampu melewati blok dari Rifan Nurmulki. Berpindah bola kembali 8-11. Kadek tadi lakukan serve. Nizar. Randy Tama bilang masih bisa ditahan namun jauh dari pertandingan. Walaupun coba dikejar oleh Faisal namun jauh tadi. 12-8.
terus menjaga keunggulan Surabaya Bhayangkara Samator di set yang ketiga ini. Yoga Tegar Sejiwa. Pelek. Kadek. Sigit Ardian. Sigit. Kadek dan kali ini. Oh! Fastball yang coba lakukan oleh Ahmad Faisal. Terbaca dengan baik nampaknya oleh Rifan Nurfulki. Strategi yang coba lakukan Ahmad Faisal berhasil tadi dimentahkan. Rifan Nurmulki dan juga Yuda Mardiansa sekaligus menambah angka 13-8. Masih Yoga lakukan ser. Terima tadi dan kali ini Doni Haryono masih bisa ditahan. Oh, bola dari Rifan ataupun Reddy Tamamilang tadi justru tanggung datangnya. Tuntaskan oleh Osmani. Tidak disia-siakan. Lambat tadi upaya Rifan mencegah tadi. 9-13, Doni Haryono. Oh, satu servis ace baik dari Doni. Salah pengertian antara Randy Tamamilang dan Galih Bayu Saputra. Masih Doni Haryono, 10-13. Baik jump serve-nya, terima tadi Bayu. Gagal upaya Nizar dan juga Randy Tamamilang. Ya. 11-13. Time out diminta Surabaya Bhayangkara Samator. Sedikit mengalami masalah nampaknya Randy Tamamilang tadi saat lakukan penyelamatan. Membentur kursi cadangan nampaknya tadi. Lutut kanan dari Randy Tamamilang. Ya, perlu mendapat perawatan. Randy Tamamilang. Ya, meminta sejenak perawatan untuk Randy Tamamilang. Tim dari Surabaya Bhayangkara Samator. Ya, jika tadi di set pertama Dio Julfikri yang mengalami cedera setelah menerima kemenahan fight dari Randy Tamamilang dan kali ini Randy Tamamilang yang juga mengalami cedera tadi setelah lutut kanannya mengenai kursi cadangan, namun nampaknya Randy masih bisa tetap melanjutkan pertandingan. 11-13, Doni lakukan ter. Terima tadi Bayu, selamatkan Rifan. Free ball Bayu. Osmani. Kadek, Sigit Ardian, masih memanfaatkan situasi. Pemain Surabaya Bhayangkara Samator, Yuda gagal tadi dan juga Rifan menahan open fight dari Sigit Ardian. 12-13, kembali Doni, keras jump serve-nya, terima tadi Randy. Kali ini Rifan berhasil diblok dengan baik oleh Sigit Ardian. Rapat memang tadi umpan yang diberikan Nizar Zulfikar. Lebih mudah memang untuk diantisipasi oleh Sigit. Untuk bisa mementahkan first spike dari Rifan Nurmulki. 13 sama, kembali Doni. Terima tadi Henry, umpan Nizar. Rifan berhasil akhirnya menembus blok dari Sigit Ardian. ...14-13... Rifan kali ini. Baik jump serve-nya. Terima tadi Pela. Osmani lagi-lagi. Lambat antisipasi Yuda Mardiansa.
Tangan cepat lakukan Osmani. Empat belas sama. Oh, percobaan pertama yang gagal. Lakukan Osmani. Membentur net. Jump shot keras tadi lakukan Osmani. Lima belas, empat belas. Randy Febrian Tamamilang kali ini. Baik jump shotnya. Terima tadi Sigit. Dan kali ini Sigit Ardian. Mali open play lakukan Sigit. Ya, mengenai blok dari main Surabaya Baya Karasamator. Lima belas sama. Masih ketat angka demi angka. Mas Faisal. Bayu, Dizar, Yuda. Quick fight cepat tadi lakukan Yuda Mardiansa. 16-15. Mimpin satu angka. Surabaya Bhayangkara Samator. Technical time out yang kedua di set yang ketiga. Ya, masih unggul satu angka Surabaya Bhayangkara Samator 16-15 di set yang ketiga ini atas Jakarta BNI 46. Yuda Mardiansa lakukan ser. Mike shotnya terima tadi Sigit. Kadek, Doni Haryono lolos blok dari Yoga Tegar Sejiwa. Coba menghadang sendiri, serangan dari belakang lakukan Doni Haryono. Enam belas sama. Sigit Ardian kali ini. Keluar. Lalu panjang tadi jump shot lakukan Sigit Ardian. Tujuh belas dan enam belas. Pindah bola kembali, Nizar kali ini lakukan ser. Terima Sigit. Kadek. Ahmad Faisal, bisa ditahan Randy. Kali ini Bayu. Bisa selamatkan, Tribol Doni. Bayu, Yoga, Ripan. Umpan Nizar, ada Bayu. Keluar terlalu kuat tadi. Open spike lakukan Bayu, mendatar panjang. Jatuh di luar area permainan Jakarta BNI 46. Tujuh belas sama. Putu Randu kali ini. Bayu, Nizar. Rifan. Keras tadi spike lepaskan Rifan Nurmulki. Buat strategi yang cukup baik dilakukan. Dengan mencoba menarik blok lewat serangan. Rakan dari Yoga tadi. 18-17 dan kali ini Osmani masih bisa ditahan. Randy. Pelek. Faisal,
Doni Haryono. Lepas dari blok Yoga dan juga Rifan. Gagal pula, kita lihat bagaimana Bayu. Nahan. Juga Nizar Zulfikar. Usah payah tadi menahan. Petpaik lepaskan tadi Doni Haryono. 18 sama. Adek lakukan sir. Randy, Nizar. Dan kembali kepada Randy Tamamilang. Selamatkan Bayu. Free ball, Henry. Dan kali ini. Lah. Keluar tadi. Back attack lepaskan. Dikit Ardian. Masih melebar di sisi kanan luar permainan Surabaya Bhayangkara Samator. 19-18. Yoga. Baik sobnya terima tadi pelek. Kadek. Osmani terbaca tadi. Doni. Ahmad Faisal. Ah gagal tadi. Gali Bayu Saputra. Sempat mengenai blok dari Yuda Mardiansyah berubah arah sehingga sulit tadi untuk diantisipasi oleh Bayu. 19 sama. Doni Haryono kali ini lakukan serve. Baik jump serve-nya. Yuda. Ya, kesalahan tadi lakukan Osmani. Terlihat oleh wasit kedua. Indra Mukti. Jatuh net nampaknya tadi Osmani. Berpindah bola kembali. 20-19. Time out diminta. Jakarta BNI 46. Dalam kedudukan tertinggal 1 angka 19-20. Ya, 20-19. Unggul satu angka. Bhayangkara Samator. Rifan tadi lakukan sir. Terima tadi pelek. Kadek. Sigit Ardian. Berhasil tadi. Open fight lakukan Sigit Ardian. Melewati blok dari Yuda dan juga Nizar Zulfikar. Dua puluh sama. Osmani Roberto kali ini akan lakukan se. Baik jump serve-nya terima Henry. Nizar. Yuda masih bisa ditahan. Doni. Ahmad Faisal. Ya. Gagal tadi. Randy Tamamilang menahan. Open spike lakukan Ahmad Faisal. Gitu pula libero Henry Ade. Kembali memimpin Jakarta BNI 46, 21-20. Masih Osmani lakukan sir. Keras tadi jump serve-nya, terima Henry. Nizar, Rifan. Oh, terlalu jauh. Back attack lakukan Rifan, masih belum menemui sasaran. 22-20. Time out diminta Surabaya Bhayangkara Samator. Dalam kedudukan tertinggal 20-22.
Ya, kembali Osmani Roberto lakukan 22-20. Ya, di dalam. Ya, pengamatan tidak akurat dari Henry Ade. Begitu pula Rifan Nur Mulki. Dilepas saja. Satu servis ace lagi dilakukan Osmani. ...23-20. Tiga angka unggul. Jakarta BNI 46. Kembali percobaan keempat lakukan Osmani. Masih tetap konsisten. Terima Henry. Umpan Nizar. Rifan yang dituju. Keluar. Lalu panjang. Back attack lakukan Rifan Nur Mulki. Set point untuk Jakarta BNI 46. 24-20. Osmani. Ya, terima tadi Henry. Nizar. Yuda. Hasil tadi dihadang oleh Randu. Akhirnya menuntaskan laga ini. 25-20. Untuk keunggulan Jakarta BNI 46. Dengan demikian, Jakarta BNI 46 sementara unggul 2-1. Kita akan saksikan lanjutan pertandingan set yang keempat setelah pesan-pesan berikut ini. Putra Surabaya Bhayangkara Samator. Berhadapan dengan Jakarta BNI 46 2-1 memimpin
Sementara Jakarta BNI Batanam, set pertama unggul Bayangkara Samator 28-26. Set kedua unggul BNI Batanam 25-23. Dan set ketiga unggul pula BNI Batanam 25-20. Dan akan kita saksikan lanjutan pertandingan di set yang keempat. Kadek Juliadi akan lakukan servis pertama di set yang keempat ini. Sudah lakukan Kadek. Terima tadi Henry. Umpan Nizar. Reni sama Milang. Bisa ditahan Sigit. Kadek dan kali ini Doni. Bisa ditahan. Gagal tadi. Upaya lakukan Nizar Zulfikar. Ya, terlihat menyentuh net pula nampaknya tadi. Yoga Tegar Sujiwa 1-0. Kembali Kadek lakukan serve. Baik tadi. Lewat passingnya. Kadek, ada Sigit Ardian. Keluar. Back attack lakukan Sigit Ardian. Kurang tinggi memang tadi umpan yang disorongkan untuk Sigit Ardian. Hingga gagal diolah menjadi serangan mematikan. Berpindah bola satu sama. Galih Bayu Saputra kali ini lakukan serve. Terima tadi Velok, Kadek, Osmani, lepas tadi pengawalan dari Yoga Tegar Sejiwa. Dua satu, Doni kali ini. Terima tadi Bayu, Nizar, Randy Tamamilang, masih bisa ditahan, Nizar. Henry, Rifan, tipol saja. Terbaca dengan baik oleh Osmani. Tipol yang coba dilakukan Rifan Nurmulki. Tiga satu. Kembali Doni Haryono lakukan serve. Keras jam serve-nya. Terima tadi Bayu. Umpan Nizar, Randy yang dituju, tipol lakukan, Kadek, Osmani, ada Sigit Ardian. Ah, berhasil dimentahkan tadi oleh Rifan dan juga Yoga Tegar Sejiwa. Open fight tadi dari Sigit Ardian. Berpindah bola kembali, 2-3. Yoga lakukan serve. Baik sobnya, terima tadi Pelek. Kadek. Ahmad Faisal. Dari posisi dua tadi. Open fight lakukan Ahmad Faisal. Berhasil menembus blok Randy dan juga Yuda Mardiansah. Masih tetap dipertahankan. Ahmad Faisal. Menggantikan posisi Osmel Kamejo. 4-2. Osmani kali ini. Bayu, Nizar, quick spike Yuda, masih bisa ditahan. Ya, selamatan yang gagal tadi lakukan Henry Ade. Lima dua. Osmani kembali lakukan serve. Keras jam serve-nya. Terima tadi Henry. Nizar. Yuda. Lolos tadi blok dari Putu Randu. Tiga lima. Rifan Nurmulki kali ini. Baik jam serve-nya. Terima tadi Pelek. Kadek. Ada Sigit Ardian. Ah, gagal Nizar. Dan juga Yuda Mardiansah. Menghadang open fight keras dari Sigit Ardian. Salah satu andalan Indonesia di ajang SEA Games 2019 yang lalu sukses meraih medali emas bagi Indonesia di cabang bola voli putra. Ya, Nizar. Yuda. Belokan saja tadi oleh Yuda, lagi-lagi kecolongan di Putu Randu.
oleh aksi dari Yuda Mardiansah. Putar tadi, menghindar dari blok yang dilakukan Putu Randu. Empat enam kali ini. Randy Tamamila terima Sigit. Keras tadi, Randu hasil dicegat oleh Yuda Mardiansah. Terbaca dengan baik tadi strategi yang coba dimainkan. Kadek Juliadi berikan umpan tarik untuk Kadek, untuk Putu Randu tadi. Dihadang oleh Yuda Mardiansah. Menambah angka tentunya untuk Bayangkara Samator 5-6. Kembali Randy Febrian Tamamilang lakukan serve. Baik jump serve-nya, terima Sigit. Kadek balik pada Sigit Ardian. Di dalam. Blok yang sempurna tadi lakukan Yuda Mardiansah. Hasil mementahkan serangan yang dilakukan Sigit Ardian dari posisi 4 tadi. Jatuh di sudut posisi 1. Permainan Jakarta BNI 46. 6 sama. Kembali Randy Febrian Tamamilang lakukan serve. Baik jump serve-nya, terima Doni. Sigit ngarah kepada Ahmad Faisal. Oh, luar biasa keras tadi. Baik lakukan Ahmad Faisal, coba dihadang oleh Henry Ade, libero Bayangkara. Namun gagal tadi defense dari Henry Ade, mengenai dada dari Henry Ade. Tujuh enam. Terpindah bola unggul satu angka. Jakarta BNI 46, Sigit Ardian. Baik jump serve-nya, terima Henry. Nizar, Rifan. Ah, tidak keras. Back attack lakukan Rifan Nurmulki. Namun gagal tadi diselamatkan oleh Sigit Ardian. Kembali berpindah bola, tujuh sama. Yuda Mardiansah kali ini. Baik serve-nya, terima tadi Pelek. Kadek Yuliadi. Satu tipe lakukan Kadek, lolos tadi dari pengamatan Bayu dan juga Yoga Tegar Sejiwa. 8-7 memimpin Jakarta BNI 46. Technical time out yang pertama di set yang keempat. Ya, pemirsa, kembali pertarungan berlanjut. Masih unggul tipis 8-7 sementara ini Jakarta BNI 46 di set yang keempat. Sementara kedudukan 2-1 memimpin Jakarta BNI 46 dari 3 set yang telah berlalu tadi. Dan kali ini Putu Randu yang akan lakukan servis. Baik servisnya, terima tadi Randy, umpan Nizar. Bayu yang dituju, berhasil melewati blok. Lakukan tadi oleh Osmanik. Lapan sama. Nizar. Terima Doni. Balik pada Doni. Hasil ditahan Randy Tamamilang namun keluar. Sembilan delapan. Kadek lakukan. Nizar.
Rifan tidak keras tadi, coba lakukan tasbol saja. Rifan Nurpulki mengenai blok dari Ahmad Faisal. Bilan sama. Bayu terima sedikit. Kadek Doni Haryono masih bisa ditahan dan kali ini Bayu keluar. Serangan 3 meter tadi lakukan Galih Bayu Saputra namun masih jauh meninggalkan arena pertandingan. Menambah angka ataupun berpindah bola tentunya 10-9. Masih unggul 1 angka BNI 46. Henry Nizar Yoga. Serangan cepat lakukan Yoga. Gagal tadi diselamatkan oleh Osmani. Sepuluh sama, Yoga tegar sejiwa. Kelek, Kadek, Ahmad Faisal masih bisa ditahan. Kembali kepada Ahmad Faisal. Akhirnya percobaan kedua gagal. Ahmad Faisal terbaca dengan baik tadi. Baik yang dilakukan Ahmad Faisal dimentahkan tadi oleh Randy Febrian Tamamilang. Sebelas sepuluh, berbalik pemimpin, Bayangkara Samator. Ah, oh, sayang sekali Yoga. Buang kesempatan menambah angka. Tersangkut di net tadi, servis lakukan Yoga tegar sejiwa. Sebelas sama. Osmani Roberto Kalinik. Terima Randy. Nizar. Rifan. Masih bisa ditahan. Ah. Blok yang gagal tadi lakukan. Coba diselamatkan Ahmad Faisal dan juga Kadek. Namun gagal tadi. Telah berhasil diblok tadi oleh Randu. Dua belas sebelas dan baru saja gagal. Rifan lakukan jump shot dengan sempurna. Dua belas sama. Ahmad Faisal. Terima tadi Bayu. Nizar. Randy Tamamilang. Lolos blok dari Kadek Juliadi. Tiga belas dua belas. Randy lakukan so. Gagal Randy. Membuang kesempatan untuk menambah angka. Bali berpindah. Bola 13 sama dan Sigit Ardian kali ini ancang-ancang lakukan ser. Baik jump shotnya terima Henry. Nizar. Bayu tadi. Coba dihadang. Putu Randu namun keluar tadi blok dari Putu Randu. ...14-13, pergantian pemain, tarik keluar Rifan Nurmulki, masuk Samsul Kohar. Yuda, lakukan serve. Terima tadi pelek, Kadek, Doni Haryono. Berhasil melewati blok dari Nizar dan juga Yoga tegar sejiwa. Open fight lakukan Doni Haryono. Empat belas sama, Putu Randu kali ini. Randy, Nizar, Kompul Kohar,
hasil tadi lewati blok Osmani dan juga Doni. Pukulan pertama dari Samsul Kohar langsung membuahkan angka bagi Surabaya Bhayangkara Samator. 15-14. Mimpin satu angka Bhayangkara Samator. Nizar lakukan serve. Doni, Kadek, Osmani masih bisa ditahan. Dan kali ini kembali Samsul Kohar. Passball tadi. Blok dari Doni Haryono. Keluar, nahan. Open spike dari Samsul Kohar. 16-14. Technical time out yang kedua di set yang keempat. Baik, kembali pertandingan berlanjut dalam kedudukan 16-14 memimpin Surabaya Bhayangkara Samator. Nizar Julfikar lakukan serve. Terima Doni. Doni, ya, Sigit Ardian tadi serangan dari belakang lakukan Sigit Ardian. Sempat menyentuh net tadi, back attack dari Sigit namun jatuh di area permainan. Bhayangkara Samator berpindah bola 15-16. Kadek Juliadi. Baik serve-nya terima Henry. Nizar ngarak pada Samsul Kohar. Keluar terlalu jauh. Baik tidak sempurna tadi dari Kohar. Berikan angka tambahan 16 sama. Kembali Kadek Juliadi. Terima tadi Bayu. Nizar balik pada Bayu. Bisa ditahan. Sigit. Kadek. Doni Haryono. Masih bisa diselamatkan. Ah, Sigit. Sayang kali Randy Tamamilang. Bentur net tadi. Upaya Randy Tamamilang menyeberangkan bola. 17-16 kembali memimpin Jakarta BNI 46. Time out diminta Bhayangkara Samator. Masih cukup ketat pertarungan antara kedua tim Jakarta BNI 46 walaupun sudah memastikan langkahnya di putaran empat besar, namun penampilan para pemain Jakarta BNI 46 tetap optimal menghadapi Surabaya Bhayangkara Samator yang masih memang membutuhkan kemenangan untuk bisa mengamankan posisi mereka ke putaran empat besar. ...17-16... masih Kadek Juliadi lakukan serve. Terima tadi Bayu. Nizar. Kohar. Ah, Osmani. Salah pengertian nampaknya tadi. Lakukan tip ball saja tadi Samsul Kohar. Mengenai tangan dari Muhammad Faisal. 17 sama. Bayu. Terima Sigit. Kadek. Doni Haryono. Timing block yang tepat tadi lakukan Randy Febrian Tamamilang. Hasil mementahkan. Serangan tadi lakukan. Spike dari Doni Haryono. 18-17. Bali memimpin Bhayangkara Samator. Bayu. Terima Sigit. Kadek.
Ahmad Faisal lagi-lagi belum berhasil melewati blok. Kali ini dilakukan Yoga Tegar Sejiwa. Timing blok yang tepat tadi. Samsul Kohar dan juga Tegar, Yoga Tegar. 19-17 unggul Bayangkara Samator kali ini. Dan tap out diminta Jakarta BNI 46. Ya, pertandingan berlanjut 19-17, masih Galih Bayu Saputra akan lakukan servis. Poin bertambah untuk Bayangkara Samator. Galih, Sigit terima tadi, Kadek, Osmani. Hasil serangan cepat lakukan Osmani. Berpindah bola, Doni Haryono kali ini. Baik jump shotnya, terima tadi Bayu. Randy Tama bilang, lolos blok dari Ahmad Faisal dan juga Osmani. Gitu juga defense yang gagal dilakukan Doni Haryono. Mimpin dua angka Bayangkara Samator. Yoga. Terima tadi pelak. Osmani. Pali serangan cepat lakukan Osmani. Osmani, Roberto kali ini lakukan serve. Terima tadi Bayu. Lewat passingnya nampaknya. Oh, masih bisa diolah Nizar. Jadi umpan terukur untuk Yuda Mardiansah. Gagal pula para pemain Jakarta BNI 46. Hadang, serangan cepat tadi lakukan Yuda Mardiansah. Sudah terlanjur turun tadi Sigit Ardian. 21-19. Samsul Kohar terima tadi pelak. Kadek ngarah pada Sigit. Berhasil. Lewati blok Yuda dan Nizar. Open spike lepaskan Sigit Ardian. Ahmad Faisal kali ini. Rasjam topnya, terima tadi Henry, Nizar, Yuda, tipol saja Yuda, melewati blok dari Putu Randu. Ya, pergantian pemain Lucas Allen. Gantikan Nizar Zulfikar. Berharap ada center block nampaknya. Dalam kedudukan 22-20. Randy. Terima tadi Doni. Kadek. Ya, gagal. Lambat tadi upaya. Bayu. Nahan. Spike lakukan. Berpindah bola Sigit Ardian. Baik jump shotnya, terima tadi Henry. Lewat passingnya tadi Henry.
tidak disia-siakan oleh Doni Haryono untuk menambah angka 22 sama. Ya, Sigit Ardian. Nizar. Yoda Mardiansa. Lagi-lagi dengan gaya khasnya. Putar tadi. Hindar blok dari Uturandu. Serangan cepat lakukan Yuda Mardiansa. 23-22. Dan kali ini Yuda yang akan lakukan serve. Terima pelak. Kadek. Doni Haryono. Ya, gagal Nizar dan Yoga. Rapat memang tadi umpan berikan Kadek Yuliadi. Namun masih bisa dilakukan serangan dengan baik tadi oleh Doni Haryono menambah angka ataupun berpindah bola 23 sama. Putu Randu kali ini. Terima Randy, Nizar, tipe lakukan, Bayu terbaca dengan baik oleh Osmanik. 24-23, situasi yang cukup sulit kali ini untuk Surabaya Bhayangkara Samator. Ya, match point kali ini untuk Jakarta Bendi 46, 24-23. Eko Permana Putra dimasukkan. Nantikan Randu. Nizar, Amcul Kohar, masih bisa ditahan. Tribol. Dan kali ini, Bayu tidak melewati net. Sampai lepaskan Bayu, 20-25, 23. Akhirnya set keempat ini dimenangkan oleh Jakarta Bendi 46. Dengan demikian, Jakarta Bendi 46 kembali mengulangi kemenangan 3-1 melawan Surabaya Bhayangkara Samator. Bendi 46 unggul 26-28, 25-23, 25-20, dan 25-22. Dengan kemenangan ini, Jakarta Bendi 46 tetap kokoh di peringkat teratas dengan mencatat 7 kali kemenangan dan 1 kali kalah. Sementara Surabaya Bhayangkara Samator masih tertahan di peringkat kedua, 5 kali menang dan 3 kali kalah. Baik pemirsa, dengan demikian selesai sudah kebersamaan kita hari ini. Kita semua, truk bola voli Indonesia. Respect, loyalty, dan victory. Maju Proliga Bola.